Yo, good morning guys. So, kita baru je habis main gym bersama Aisab Clank semua. Okay. Guys, pagi ni aku nak bercerita sedikit kan. Muka dah hitam sikit, gelap sikit sebab sunburn. Okay guys, so benda yang aku nak mengketengahkan hari ni adalah, betul yang kata pasal? Okay, semalam aku baca Twitter. Semalam aku ada kawan aku tunjuk dekat aku Twitter. Ramai orang yang kaitkan channel apa nama channel? Bros Gang TV, yang mana buat konten jenis yang prank gold digger ke apa macam tu. So benda tu ada viral sikit kan, ada viral, tak tahu pasal apa viral semua, tapi orang mula kaitkan benda tu dengan aku sebab dalam channel tu ada promote Smart Debrew. Tu adalah flavor aku sebelum ni. Sekarang ni dah bukan flavor aku dah. Aku dah tak buat bisnes tu sebab bisnes flavor tu bisnes bagus. Banyak YouTuber yang tengah buat, tapi aku tak buat sebab viewer aku dalam 20-30%. 20-30% daripada budak kecil. So aku buat keputusan tak nak buat promote flavor ke apa-apa sebab ya, kalau fikir bab duit saja memang okey, memang income badu daripada flavor. Cuma bila tengok pasal untuk anak muda kan, nampak macam tak berapa baik lah eh. So aku dah tak buat dah Smart Debrew. Itu je aku nak inform dengan korang. Smart Debrew tu bukan flavor aku, dan saham dalam company tu aku dah bagi untuk orang, dah jual untuk orang. And Smart Debrew tu tetap ada dekat pasaran, tapi korang beli ke tak ada untung apa-apa untuk aku. Dan aku dah tak kena mengena dengan Smart Debrew apa-apa. So itu je aku nak apa orang kata? Bukan sampai kan? Bukan. Declare. Okay, itu aku nak declare. So kau semua apa khabar pada hari Jumaat ni? Hope you all are doing well. Are they all? So tu je. Assalamualaikum.